Adik-adik, kita mulai dengan saat teduh ya. Amin, yuk kita mulai impanya. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabarnya nih? Kok nggak ada yang jawab ya? Adik-adik, mana sih adik-adiknya nih? Oh, adik-adik ini sebelah sini toh. Ya ampun, pantesan dari tadi nggak ada yang jawab kunci. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Stop. Jangan dijawab dulu. Sekarang cara jawabnya beda ya adik-adik. Kalau Enci bertanya apa kabarnya, adik-adik semua menjawab dengan cara yes, luar biasa. Bisa ya? Coba Enci tanya, apa kabarnya adik-adik? Yes, luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Yes, luar biasa. Ada Enci-Enci yang lain juga ternyata. Enci-Enci yang lainnya juga semangat tuh adik-adik. Adik-adik semua juga pasti jauh lebih semangat kan? Kita mau mulai IMPA bersama-sama. Ya kan? Coba Enci panggil. Ada adik Jonathan, Fanya, El, Maxi, Viani. Sudah semangat kan kita mau mulai IMPA? Adik-adik yang lain gimana? Pasti semangat juga kan? Sama, jangan mau kalah kayak Cinci yang tadi. Nah, adik-adik, biar lebih semangat lagi, kita main games dulu yuk. Games kali ini bukan kuis Alkitab, tapi fokus mendengar. Nah, mendengar apa ya adik-adik? Tugas adik-adik hanya menyiapkan telinga baik-baik dan mendengar. Kira-kira suara apa ya ini? Ada 3 suara binatang. Adik-adik menebak ya, kira-kira binatang apakah ini? Soal nomor 1. Kita tebak ya. Adik-adik dengarkan baik-baik, fokus dengar baik-baik. Suara binatang apakah ini? Nah, suara apa? Ayo itu. Coba tebak, suara apa adik-adik? Suara kuda. Betul, binatang kuda. Gampang ya. Sekarang kita coba soal nomor 2. Ayo, fokus mendengarkan lagi. Suara binatang apakah ini? Nah, ayo. Adik-adik tahu nggak? Suara apa itu? Ayo. Tuh. Ayo tebak, ada yang tahu suara binatang apa ini? Suara nyamuk, betul sekali. Sekarang kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 agak susah loh adik-adik. Coba adik-adik tebak ya, yang bisa jago nih. Ayo, fokus lagi. Kita siap-siapkan lagi telinganya, kita fokus mendengar. Suara binatang apakah ini? Halo, serem ya suaranya. Suara apa itu? Ayo kira-kira binatang apa itu? Tahu nggak? Tuh, Enci kasih clue, Enci kasih petunjuk. Ini binatang ini adalah burung. Ayo, suara burung apakah ini? Suara burung hantu. Ayo adik-adik tahu nggak burung hantu yang kayak gimana? Kalau bahasa Inggrisnya owl. Kayak begitu adik-adik, suara burung hantu. Nah, tadi adik-adik sudah bermain fokus mendengarkan. Itu latihan untuk adik-adik supaya bisa fokus mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Pipi nanti. Sekarang, sebelum kita memulai impaknya, Enci ajak kalian semua untuk berdiri. Kita bernyanyi bersama. Pakai gerakan badan sambil berdiri, sambil bernyanyi. Bernyanyi lagu Memuji Tuhan Selalu. Bisa kan? Lagunya tuh yang Memuji Tuhan Selalu.
Bisa ya? Ayo berdiri. Kita bernyanyi sambil menggerakkan badan. Ikutin gerakannya Ci Iren ya. Yuk kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Lagi ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, sambil berdiri, mari kita berdoa menghadap Allah. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Doa ini akan dibawakan oleh adik Fanya dari kelas AK1. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau beribadah. Tolong pimpin ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik Fanya doanya. Adik-adik, nah sekarang kita buka kidung cerianya 151. Adik Leandra, Rio, Yunik, Genta, sudah siap kidung cerianya? Kita akan nyanyi dari kidung ceria 151. Aku bersuka cita, aku bersuka cita. Ketika dikata penolong padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian diambil dari Mazmur 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita sama-sama baca ya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita,
dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Demikian pembacaan Mazmur pagi ini. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh CVV, Ci mau absen dulu. Ara. Onin. Love. Emily. Jaslyn. Udah siap semuanya? Oke. Kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 135. Kidung Ceria nomor 135, Sabdamu Abadi. Bait 1 dan baitnya yang ke-4. Papaku bilang apa ya? Kalau mau ke toko buku, naik apa ya? Aduh, tadi aku gak perhatiin sih. Padahal papa tadi kasih tahu aku. Abisan aku lagi asik main game tadi. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, aku pulang lagi aja. Iya. Kaget, ada Inci. Ya udah, Iyo pulang. Terus ikutan IHMPA ya. Oke, Ci. Jangan lupa dengerin ceritanya. Oke? Oke, Ci. Dadah. Oke, adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Yes, yes, luar biasa. Sekali lagi Inci Vivi mau tanya, Heldi, Jaslyn Talahatu, Aviel, Joshua, dan adik-adik semua, apa kabarnya hari ini adik-adik? Yes, yes, luar biasa. Wah, coba Inci mau lihat dulu, benar gak luar biasa? Wah, luar biasa, benar, hebat. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Imamat itu ada di perjanjian yang benar di perjanjian lama. Oke. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan ceritamu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin kami, memberikan kami kepandaian agar kami bisa mendengarkan serta kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala,
pundak, lutut kaki, lutut kaki, daun telinga, daun telinga, daun telinga. Ya, apa yang Enci pegang ini? Ini adalah daun telinga atau telinga atau kuping. Pinter adik-adik. Sekarang adik-adik ada yang tahu enggak ini gambar apa? Tuh. Nah, gambar anak yang sedang mendengar. Ya, coba lihat deh adik-adik. Kira-kira anak ini serius mendengarkan atau hanya bermain ya? Coba adik-adik perhatikan. Oh, ternyata anak ini mendengar dengan seksama atau dengan serius loh. Karena dia tidak melakukan hal yang lain selain mendengarkan adik-adik. Iya kan adik-adik? Karyanya bikin apa sih, Dek? Bikin lampu paralel, Kak. Hah? Itu kan susah, Dek. Memang susah, Kak. Tapi aku kan dengerin, perhatiin, mengerti, dan aku lakukan yang Papa ajarkan ke aku waktu itu. Jadi gitu ya, Dek? Iya, Kak. Wah, Adek hebat. Terima kasih, Kak. Dek, Kakak jadi ingat dari kitab imamat itu, Dek. Apa itu, Kak? Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menguduskan atau mempersiapkan Harun dan anak-anaknya agar dapat memenuhi tugas sebagai seorang imam, Dek. Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan secara benar, Dek. Padahal banyak sekali loh perintahnya. Sama kayak aku dong, Kak. Aku melakukan praktek lampu paralelnya dengan benar. Iya, Dek. Aku juga. Ade, jangan geli dong, Dek. Adik-adik, Jimmy dikelitikin sama adiknya. Geli kan itu? Adik-adik geli nggak kalau dikelitikin? Geli pasti ya. Jimmy juga geli kalau dikitikin. Adik-adik, tahu nggak mengapa mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau dengan seksama atau serius itu penting? Ayo, ya, agar kita paham atau mengerti maksud dari orang yang sedang berbicara kepada kita adik-adik. Kira-kira kita bisa nggak ya mendengarkan dengan benar tapi sambil melakukan hal yang lain, misalnya sambil main games dari HP. Kita lagi seru-serunya ya, terus orang lain berbicara, kita bisa nggak mendengarkan dengan baik? Tentunya tidak bisa adik-adik. Adik-adik harus tahu, kalau mau melakukan tugas dengan benar seperti Musa, maka jangan bermain-main saat mendengarkan perintah dari Tuhan. Bagaimana ya cara mendengarkan perintah Tuhan? Ya, dengan
belajar dengar-dengaran terhadap perintah orang tua, guru, juga encik dan engku adik-adik. Dengan mendengarkan dan memperhatikan secara serius atau dengan seksama, maka kita pasti akan mengerti dan dapat melakukan semua dengan benar adik-adik. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Anci Vivi. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk selalu mau mendengarkan, memperhatikan dengan serius semua perintah dan ajaran serta didikan orang tua, guru, enci dan engku. Amin. Oke adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini adalah membuat kepala Jimmy dari kertas origami. Oke adik-adik, nanti Enci Vivi akan memberikan video cara membuat kepala Jimmy dari kertas origami. Ya, nanti setelah adik-adik dengar apa yang Enci Vivi bilang di video nanti, terus adik-adik perhatikan, nah, pasti adik-adik bisa tuh membuatnya. Oke, setelah adik-adik buat, hasilnya adik-adik kirim video ke Anci Iren. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas. Cara membuat kepala Jimmy dari kertas origami. Adik-adik, ini kertas origami kita lipat seperti ini, membentuk segitiga, ya. Lalu kita lipat lagi, ya, membentuk segitiga lagi. Setelah itu kita buka, adik-adik. Buka. Sekarang kita lipat menjadi segi empat. Ya, ini juga kita lipat lagi menjadi segi empat. Oke. Setelah itu kita buka lagi, baru kita lipat ke dalam pas di tengah. Ujungnya pas di tengah. Ya, semuanya kita lipat ke dalam ya adik-adik, keempat-empatnya. Ya, ini baru dua, sekarang tiga, terakhir empat. Adik-adik bikinnya yang rapih ya. Oke. Setelah itu kita balik, cus, kita lipat lagi pas di tengah, ujung ininya pas di tengah sini ya adik-adik. Iya, empat-empatnya, ini baru dua. Sini tiga. Sini empat. Oke, setelah itu kita giniin. Nih, kita lipat begini. Ya, supaya dia lebih rapi aja, untuk ngerapihin aja adik-adik. Ya, kita lipat gini supaya rapih. Setelah itu kita giniin adik-adik. Ya, adik-adik lihat nggak? Ya, sebelah sininya juga kita giniin. Tuh, biar untuk nanti kita bukanya lebih gampang, lebih mudah. Ya, sebelahnya lagi. Gitu. Ya, oke. Sekarang sudah jadi begini. Seperti ini. Ya, kita lipat. Ya, adik-adik. Oke, sekarang tinggal kita buka. Buka, dibuka keempat bagiannya. Lalu kita masukkan jari ini ke dalam sini. Set. Lalu
dibalik. Nah, tapi matanya, rambutnya sama alisnya belum ada. Oke, adik-adik punya spidol atau bolpen? Kita gambar di sini matanya ya. Matanya, terus ada hitam-hitamnya sini. Satu lagi, sebelahnya matanya. Sekarang matanya udah jadi. Cuman ya ininya belum adik-adik. Kita kasih alisnya. Kira-kira aja adik-adik, yang penting ada alisnya. Oke. Ya. Gitu. Lihat adik-adik. Ya. Nanti adik-adik harus bikin lebih bagus dari Inci, ya. Terus kita kasih sebelum kita kasih rambutnya, ya, sebelum kita kasih rambutnya, ini adik-adik tekuk ke dalam. Masukin ke dalam supaya tidak terlalu besar. Ya, masukin ke dalam. Set. Sampai di sini, sampai garis. Seperti membentuk garis tuh. Semuanya ya, keempat bagiannya ya, adik-adik. Oke, gampang kok kalau adik-adik mendengarkan, memperhatikan, pasti adik-adik bisa ngerti. Terus adik-adik bisa buat deh. Nah. Tuh. Kan jadi kecil. Sekarang kita kasih rambutnya. Rambutnya terserah adik-adik. Bentuk rambutnya modelnya bagaimana terserah adik-adik. Oke adik-adik. Cik mau rambutnya begini ah. Ya sudah selesai. Oke. Sekarang ini adalah kepala Jimmy. Nah, adik-adik nanti bikin yang lebih bagus dari Inci Vivi. Oke, kepala Jimmy dari kertas origami telah selesai. Selamat mengerjakan adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 160 bait pertama. Tiap orang yang mendengar. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Inci Teli minta semua lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali jam pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih di mana kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami dapat menjalankan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, jam pagi hari ini kami berdoa bagi anak-anak layanan kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan roh kepintaran, roh kecerdasan, roh yang lebih bagi mereka. Tetapi juga kami berdoa bagi orang tua kami. Tuhan berkati mereka. Dalam mereka mendidik dan membesarkan kami. Dalam mereka mencari nafkah bagi kami. Tuhan berikan mereka kekuatan. Kami berdoa juga bagi Enci dan Engku yang melayani. Tuhan berkati mereka berserta dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan. Berkati gereja kami Nazaret. Berkati Bapak Pendeta Henry Yakob beserta dengan keluarganya. Berkati para majelis Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas mereka.
Biarlah mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Bapa bagi Nci Ade yang sedang terbaring sakit. Tuhan berkati dia, Tuhan tolong dia, Tuhan berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan yang baik. Ataupun juga kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan juga memberkati mereka semua. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati juga Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Amin Ma'ruf. Tuhan berkati mereka di dalam kerjaan mereka, biarlah mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh beribadah kepada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Tuhan berkatilah doa kami dan Tuhan terimalah doa kami yang kami naikkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Uang persembahan dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop persembahan atau dapat langsung membawanya ke kantor gereja GPIB Nasaret. Kemudian dapat juga adik-adik mengirimkan langsung atau mentransferkannya ke rekening gereja GPIB Nasaret. Sambil memberikan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355. Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Diundang semuanya untuk berdiri. Kita akan doa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Love. Lipat tangan, tutup mata semuanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta PA, adik-adik silakan duduk yang manis ya. Warta PA yang pertama yaitu ibadah IHMPA online. Setiap hari Minggu jam 9 pagi adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah IHMPA online. Warta berikutnya, penyerahan persembahan. Penyerahan persembahan adik-adik dapat langsung dimasukkan ke dalam amplop yang diberikan kepada kantor gereja atau mama papa dapat mentransferkannya ke rekening gereja GPIB Nasaret. Warta berikutnya, latihan paduan suara diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 lewat Google Meet yang akan dilatih oleh Ci Ines dan Ci Cindy. Bagi yang mau mendaftarkannya, silakan mendaftarkan kepada Ci Vivi. Warta berikutnya, bagi adik-adik yang hendak memberikan puji-pujian di dalam ibadah IHMPA lewat video, silakan mengirim videonya kepada Enci Iren paling lambat setiap hari Selasa. Warta berikutnya,
ucapan terima kasih untuk Kakak Yohana yang sudah mengiringi lagu-lagu di dalam ibadah IHMPA. Dan juga ucapan terima kasih untuk adik Fanya dan adik Love yang sudah membawakan doa. Adik-adik, warta berikutnya yaitu rajin-rajinlah untuk mengerjakan aktivitas. Karena aktivitas itu bisa juga sebagai daftar kehadiran adik-adik di dalam ibadah. Warta selanjutnya yaitu mengenai pembagian tugas doa anak dan baca mazmur untuk tanggal 15 November dapat dilihat dalam jadwal yang telah Nci berikan. Dan warta yang terakhir yaitu warta sukacita. Selamat ulang tahun untuk Nci Agatha dan adik Siev. Selamat ulang tahun Nci dan adik Siev. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih adik-adik. Tuhan berkati. Adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, tolong kami, walaupun kami ber-IHMPA di rumah, Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, agar pada minggu depan kami dapat ber-IHMPA lagi bersama-sama dengan Enci dan Engku. Tuhan, tolong kami dalam kami menghadapi pelajaran-pelajaran kami di rumah, agar kami dapat menjawab semua pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami dengan baik dan benar. Terima kasih untuk orang tua kami, Tuhan memberkati mereka. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita tutup dengan saat teduh ya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.